Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar penyintas atau pasien COVID-19 yang sudah sembuh mendonorkan plasma darahnya. Hal tersebut untuk meningkatkan kesembuhan dan menurunkan angka kematian pasien yang terinfeksi COVID-19. Menyikapi tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Jawa Barat yang turun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta para penyintas atau pasien COVID-19 yang sudah sembuh segera mendonorkan plasma darahnya. Hal tersebut untuk mempercepat penyembuhan pasien yang tengah berjuang melawan COVID-19. Sementara itu, berdasarkan pencatatan Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 Jawa Barat, pekan ini 6 daerah di Jawa Barat masuk zona merah atau beresiko tinggi. Keenam daerah tersebut yaitu Karawang, Kabupaten Bandung, Ciamis, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Budi Hartati, Bandung TV.